Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Mensius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ya, di sini kita akan melihat dulu schedule Ayu Ting Ting hari ini Jumat ya, 23 Juli 2021. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting official update, happy Friday almost weekend lagi nih, selalu sehat semuanya, tetap jaga prokes. Dan schedule Ayu Ting Ting hari ini jam 12.30 di Brownies TV, jam 21.30 di Lapor Pak. Jadi bagi sahabat semua, Jumat ini Ayu Ting Ting mengisi dua acara ya, Brownies TV dan juga Lapor Pak. Jadi bagi sahabat semua, jangan sampai terlewatkan, nanti malam ada Ayu Ting Ting lagi nih di Lapor Pak, jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan siang ini jam 12.30 ada di Brownies TV. Jadi bagi sahabat semua, semoga Ayu Ting Ting bisa mengobati rasa rindu sahabat semua dan bisa melihat Ayu Ting Ting dengan puas ya di Lapor Pak nanti malam pokoknya. Dan berita selanjutnya, di sini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting di Brownies TV hari ini. Wah, Ayu Ting Ting cantik banget ya dengan blazer yang belang-belang nih, coklat, putih dan juga hitam, dipadu-padankan dengan wajah dan juga badan Ayu Ting Ting yang kecil, imut dan mungil, tambah cantik nih dari era Zara 12, istri setia Hoba. Di sini ada beberapa foto Ayu Ting Ting di acara Brownies TV hari ini Jumat 23 Juli 2021. Inilah beberapa bintang tamu yang hadir di Brownies TV Jumat 23 Juli 2021 live 12.30 waktu Indonesia Barat. Ada Romy Sulastio dan juga Raisa yang pandai banget bernyanyi dan juga main gitar, ayah dan juga anak yang selalu kompak di media sosial. Dan di sini juga Ayu Ting Ting bersama sahabat kehadiran Belinda Khairana yang suaranya sangat-sangat unik karena mampu menirukan suara laki-laki pemirsa. Bernyanyi dengan suara khas laki-laki, Belinda Khairana jagoannya. Dan selain Belinda, di sini juga kita kehadiran seseorang penyanyi pria yang suaranya sangat mirip dengan perempuan. Wah, wah, kebalik ya. Namanya Ruri Doremi, cowok bersuara cewek. Wow. Dari Shire 32 berharap di part ini dua gokil goyang, ditungguin kagak goyang-goyang. Brownies TV, Romy Sulastio, Raisa Anggraini. Dan inilah beberapa foto kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV bersama Ivan Gunawan, Wendy Cagur dan juga Robin Onsu. Empat sekawan yang selalu gokil abis nih. Sehat selalu untuk semuanya, semoga selalu diberikan kelancaran, keberkahan dan juga keselamatan. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.